Halo teman-teman, assalamualaikum. Selamat datang di channel Syami Fitrisa. Kali ini aku senang banget karena kita memasuki bulan Ramadan nih guys. Tentunya kita semua umat muslim bakal berbahagia karena bulan ini adalah bulan yang sangat spesial. Nah, maka dari itu aku akan membahas mengenai 10 keutamaan surat Al-Kahfi. Nah, surat Al-Kahfi ini terdiri dari 110 ayat di mana di dalam surat ini menceritakan kisah para pemuda yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka selalu diintimidasi dan dikejar-kejar oleh pemimpin yang zalim nih guys. Akhirnya para pemuda ini pergi dari sana dan dia bersembunyi di dalam gua nih guys. Surat ini sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita baca tiap hari Jumat. Oke, akan aku bacakan ya sabda dari Rasulullah, yaitu barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dirinya dan Ka'bah. HR adik dari Mi. Oke, kita akan langsung masuk ke 10 keutamaan surat Al-Kahfi. 1. Bercahaya di hari kiamat. Sabda dari Rasulullah, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya antara dirinya hingga Baitul Atiq. HR Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Ad-Darimi. 2. Senantiasa mendapat petunjuk dan bimbingan Allah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya baginya antara dua Jumat. HR Hakim. 3. Terhindar dari fitnah Dajjal. Nabi Muhammad SAW bersabda, bahwa jika seorang manusia rajin membaca surat Al-Kahfi, tidak hanya di hari Jumat saja, dia akan terhindar dari fitnah Dajjal yang keji. 4. Diampuni dosanya di antara dua Jumat. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit. Akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua Jumat. HR Ibnu Umar. 5. Diberi rasa tenang dalam hidupnya. Bacalah terus hai fulan, sesungguhnya awan itu adalah ketenangan yang turun saat engkau membaca Al-Quran atau turun kepada Al-Quran. HR Bukhari dan Muslim. 6. Rumahnya tidak akan dimasuki setan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawai dari Abdullah bin Mughafal bahwa sebuah rumah yang selalu dibacakan surat Al-Kahfi dan surat Al-Baqarah, maka rumah itu tidak akan dimasuki setan sepanjang malam tersebut. Dengan demikian, bacalah surat Al-Kahfi agar terhindar dari gangguan setan yang terkutuk. 7. Ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan dalam HR Ahmad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka jadilah baginya cahaya dari kepala hingga kakinya. Dan siapa yang membaca keseluruhannya, maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi. 8. Disinari oleh cahaya kebaikan. Pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Quran Surat Al-Hadid ayat 12. 9. Mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 47 dijelaskan, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar. Dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. 10. Wafat dalam keadaan syahid. Mereka yang terbiasa mengamalkan surat Al-Kahfi, maka jika dia wafat, akan digolongkan sebagai orang yang mati syahid. Selain itu, keutamaan ini juga dapat membantu umat Islam untuk dapat dibangkitkan bersama dengan syuhada. Alhamdulillah, akhirnya kita udah tahu nih ya guys, 10 keutamaan surat Al-Kahfi. Nah, tentunya ini bisa menjadi penyemangat teman-teman untuk membaca surat Al-Kahfi dan membaca Al-Quran nih guys. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman semua dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Oke, yuk jangan lupa like dulu videoku dan klik lonceng notifikasi serta klik subscribe biar channel Syami Fitrisa bisa semakin berkembang dan biar teman-teman juga nggak ketinggalan video-video terbaruku yang lainnya ya.
Oke, itu aja dari aku. Makasih sudah menonton videoku kali ini. Dan jangan lupa tonton videoku yang lainnya. Bye-bye.